Nama saya Wakijo, Ngeracun, Banjararjo, Kalibawang, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berapa ekor Pak babi yang dipelihara oleh Pak Wakijo nih Pak? Semuanya ada 30 ekor dengan ada genjek 8 ekor. Yang saya pakai sekarang itu ada 11 ekor. Itu umurnya dari sapeh, setelah sapeh itu ada 2 bulan. Sudah umur 2 bulan sekarang. Yang dipakai dari produk NASA ini produk apa Pak? Ini pada Pak? Ternak. Pemberiannya setiap hari berapa kali Pak? Pemberiannya tiap itu 2 kali. Jadi pagi dan sore. Dosisnya adalah untuk 11 ekor anak babi menggunakan 4 tutup botol Viterna setiap kali pemberian. Ini Bapak memakai produk NASA ini sejak dari kapan Pak? Sejak dari lepas sapi atau dari bagaimana ini Pak? Itu setelah sapi baru saya kasih Viterna. Jadi sudah kira-kira 2 bulan betul Pak ya? Ya, 2 bulan saya kasih Viterna. Nah, selama 2 bulan ini berapa botol Viterna yang sudah dihabiskan Pak? Ya, sekitar 3 botol. Kita lihat bahwa babi yang menggunakan Viterna mempunyai nafsu makan yang tinggi, sehingga pakan yang diberikan langsung diserbu oleh satu peranakan anakan babi yang berjumlah 11 ekor ini. 2 kali sehari, pagi dan sore, untuk memberikan nutrisi yang diperlukan bagi perkembangan anak babi ini, terutama ditambah dengan nutrisi dari Viterna. Itu babi bisa membentuk tubuh dengan baik, dan setelah itu juga kelihatan demikian bodinya babi itu akan halus, jadi tidak kelihatan ego atau apa itu egonya itu, jadi halus. Dan itu setelah membentuk begitu itu kita makani dengan kasih pakan lebih atau cukup, itu bisa mempercepat pertumbuhan daripada babi. Kemudian dari nafsu makannya bagaimana Pak? Lebih nafsu makan. Setelah saya kasih Viterna itu makan lebih cepat, dan itu cepat habis sampai bersih. Ya, ada perbedaan. Pertama juga mengurangi baunya daripada kotoran, dan juga kotoran lebih sedikit. Bagaimana dengan kesehatan dari ternak babi yang menggunakan Viterna ini, Pak? Ya, cukup sehat lah, karena selama ini saya kasih Viterna 11 ekor ini dari awal sampai sekarang ini belum pernah ada sakit. Nah, dibandingkan dengan sebelumnya yang belum menggunakan Viterna ini, bagaimana pengalaman Bapak dulu sebelum pakai Viterna? Itu saya dari sapeh itu saya piara sampai umur 10 bulan baru bisa jual. Tapi setelah pakai Viterna itu 5 bulan sampai 7 bulan itu sudah biasa siap untuk dijual. Jadi bisa mempercepat berapa bulan itu Pak? Ya, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan
itu bisa kita percepat, ya. Artinya mempercepat pemakaian atau mutarnya uang yang dipakai. Baik, dan rencananya ternak babi yang sekarang dipelihara menggunakan veterinar ini akan dijual pada umur kira-kira umur berapa, Pak, nanti? Ya, mudah-mudahan umur 5 bulan sudah bisa dijual. Paling tidak ya 5 bulan sampai 7 bulan. Paling 7 bulan itu sudah cukup bobotnya lebih berat. Perkembangannya bagaimana, Pak, setelah 2 bulan ini, Pak? Lebih baik lagi setelah dilihat 2 bulan yang lalu. Sekarang perkembangannya sudah lebih besar. Jadi sekarang dengan bobot sekitar 40 kilo. Jadi bobotnya sudah sekitar 40 kilo, Pak, ya? 40 kilo. Lalu kalau misalnya dihargai ini sekarang sudah berharga berapa, Pak? Kira-kira, Pak, walaupun ini Bapak belum mau jual. Ya, sekitar 300 sampai 400. Ya, mungkin 400-an atau 450 ribu per ekor. Ya, Pak, ya. Lalu kalau sampai umur 4 bulan ini, Bapak sudah menghabiskan berapa, Pak, untuk produk veterinernya, Pak? Sekitar 9 botol itu untuk 11 ekor sampai sekarang. Sampai 4 bulan ini habis ya, 9 botol. Ya. Ini nanti mungkin sudah bisa dikonsumsi setelah 2 sampai 3 bulan bisa dikonsumsi. Sekitar bobot sekitar 780 sampai ya 580-90 kilo. Ada kemungkinan sampai sekitar. Jadi rencananya mau dijual kira-kira 2 bulan lagi begitu, Pak? 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, baik. Sekarang ini sudah kira-kira ada rata-ratanya berapa kilo, Pak, per ekor? Jadi sekarang sudah sekitar 70 sampai 80 kilo. Belum pakai veterinar itu sekitar 40 sampai 50 kilo, sampai di antara 60 kilo. Jadi antara 50 sampai 60 kilo itu sebelum pakai veterinar. Tapi kalau per ekornya ini antara sebelum dan sudah menggunakan NASA ini dengan selisih 20 kilo gram per ekornya, berarti berapa, Pak, kira-kira nilainya, Pak? Ya, sekitar 13.000 kali 20 kilo itu 260.000 per ekor. Kemudian kalau 11 ekor, Pak, jadi ya, itu kita hitungkan dengan kalikan dengan 11 ya sekitar 2.860.000 selisihnya. Nilai sekarang, Pak. Nah, kemudian Pak Wakido ini untuk 11 ekor babi yang sudah berumur 6 bulan ini menghabiskan berapa botol veterinar, Pak? Sudah mencapai dengan 11 ekor kita pakai veterinar itu 11 botol. Oh, 11 botol. Jadi berapa biaya keseluruhan untuk membeli produk veterinar tersebut, Pak? Ya, satu botol itu kayak beli itu 30.000 per botol. Jadi kalau 11 botol berarti 320.000 rupiah. Sehingga peningkatan dari nilai babi antara sebelum dan sudah menggunakan veterinar ini sebesar berapa, Pak? Sekitar 2 selisihnya ya 2.860.000 itu dikurangi dengan 330.000 sekitar 2.530.000 keuntungan. Ya. Keuntungan daripada setelah pakai.
untuk diternak. Jadi ada peningkatan nilai babi yang Bapak pelihara ini sebesar 2.530.000, Pak ya. Ya, ya kita saksikan di sini bahwa pertumbuhan babi yang menggunakan Viterna ini sangat luar biasa. Selain pertumbuhan yang bisa mencapai 70-80 kilo rata-rata per ekornya, dalam satu peranakan ini juga menunjukkan pertumbuhan yang merata atau seragam, sehingga tentunya ini sangat menguntungkan apabila nanti dijual. Perlu pemirsa ketahui pula bahwa selain dari pertumbuhan yang seragam dan optimal, pembentukan daging pada masing-masing babi juga menunjukkan pembentukan daging yang optimal, sehingga daging terasa lebih padat, lebih kenyal, dan dari segi berat tentu akan lebih berat daripada babi-babi yang biasa dijual tanpa menggunakan Viterna. Tentunya ini sangat menguntungkan karena penjualan babi berdasarkan penimbangan setiap ekornya.